Oke kawan, hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghilangkan icon alarm di bagian atas kiri ya, di HP Android kalian ya. Biasanya itu nongol pada HP-HP Android yang sistem operasinya baru ya, atau yang HP model baru ya, itu nongol di sini bagian atas kiri atas. Walaupun sudah di restart di apapun, nantinya akan nongol kembali, padahal tidak ngeset alarm ya. Kalau kita cek dulu di bagian jamnya. Nah, seperti ini. Itu tidak ada ngeset alarm, jam, stopwatch, ataupun timer. Itu tidak ada ya, saya set seperti itu. Nah, kenapa itu bisa ada di sini? Walaupun sudah di restart, tidak ngeset alarm, tapi tetap nongol icon alarm di sini. Itu ternyata kalian cek dulu apakah kalian install aplikasi reminder lainnya atau alarm lainnya atau kalender Jawa atau kalender Bali. Nah, kebetulan di HP saya ini ada saya install kalender Bali ya. Kita coba setting di sini ya. Nah, seperti ini. Kita masuk ke settingnya. Nah, ini. Kita uncheck ya, ini di bagian ininya pengingatnya ya, tulisan dia pagi, siang, sore ya, seperti ini. Kita back coba. Nah, hilang bagian atasnya ya, atasnya hilang. Nah, berarti itu adalah settingan di kalender Bali ya yang saya miliki, atau ada di kalender Jawa atau aplikasi-aplikasi reminder lainnya ya. Coba kalian cek di sana, pasti settingannya ada di sana. Oke, nah mudah-mudahan tutorial ini bisa membantu kalian untuk menghilangkan icon alarm di atas. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya kawan. Thank you.